Halo sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah, saya mau ajak kalian buat ngelihat serunya free fly di Grand Wisata ini. Kali aja ada teman-teman yang tinggal di Bekasi dan bisa mampir ke Grand Wisata ini. Kita free fly bareng dan pokoknya ikutin terus keseruan kita free fly bareng hari ini. Oke, lanjut kita free fly dulu. Nah ini dia kawan-kawan free fly-nya nih. Yang masih teriak re aja nih si Dimas nih. Kira-kira si Reinhardt mau hinggap di orang baru atau enggak? Oh enggak. Ya paling hinggap di pohon nih kayaknya Reinhardt nih. Apa Reinhardt? Reinhardt mau istirahat kali. Cis masih lanjut. Wah durasi nih. Dan akhirnya hinggap di ya iya. Hey, Reinhardt dan yeay, hinggap di saya. Wuh, yang lain belum pada mandi nih kayaknya nih. Reinhardt hinggap di saya akhirnya. Bos, tadi mau videoin ya? Ya. Gagal dia, Bob. Oke, Reinhardt. Turun dulu. Wah, si Reinhardt dan si Cecep. Pada mau FF semua nih. Nah, yo. Go! Ini kita lihat LB. Kita fokus ke Lovebird nih. Wih. Lovebird kuning-kuning kecil tapi terbangnya no jauh noh. Ikutin burung lain loh. Twing, walaupun turunnya kemana-mana tapi terbangnya oke juga nih. Tuh masih lanjut LB-nya, Lovebird tuh. Gile. Mantap, terbangnya jauh loh, sama betet loh. Widih. Iya, landingnya kemana kah? Wih, lagi tepat landingnya. Lagilah, nanggunglah, mana betet mah gak ada capeknya ini. Lagi om, lempar om. Ayo mari, lempar lah sekalian SC-nya. Tuh, yuk, go. Wih, double betet. Dua betet. Ih gokil. Mepet banget terbangnya tuh, bagus. Jeez. Iya. Landing ke tanah.
nih makau nih. Nikmatnya free fly itu sambil olahraga si burungnya juga, kita juga bisa melihat keindahan si burungnya terbang. Nah, mantap, landing dengan sempurna. Ayo Om Ari Revan, ngapain sih masih pakai tali? Copotlah talinya, ayo aku rekam nih. Iya, copot talinya. Ya Allah, burung udah bonding kayak gitu mah. Ya Allah, tali, ngapain pakein tali? Ih. Eh, Bob, toko burung masih buka kan? Kalau SK juga tinggal beli lagi. Ya ampun. Ayo, rumah masih banyak. Ayo, sekali lagi. Ya Allah, udah bonding kayak gitu mah. Udahlah, potong ini mah talinya. Yuk, potong. Yuk, wih, kita rekam. SC siap nemenin. Sekali lagi biar puas Om. Ayo Om, lempar lagi. Iya, gak kuat dia ternyata. Belum kuat buat diperdanain. Tapi kalau ditangkringan mah diem aja tuh SC. Tapi harusnya dibumerangin. Mantap banget nih. Ada Petet, ada Sankonur, ada Lovebird nih yang tadi yang terbangnya jauh banget. Om minjem Lovebirdnya Om. Wah, diterbang lagi. Ikut makau nih Petet Lovebird. Ih, sekarang kepala lo dipenjar lo, mata lo. Sadis lo sama tuh Lovebird lo. Kecil-kecil cabai rawit nih. Ih, gokil. Wis, ini sih keren nih Lovebird. Om minum belum? Mantap ya. Warnanya kayak Lutino ya. Tapi nanti doang nih merah. Lutina jadi ya. Kecil-kecil cabai rawit nih. Berarti FF itu nggak harus mahal burungnya, tapi yang penting mewah burungnya. Durasinya lama nih, keren. Yo, mari. Lempar, abis ini perdana ini. Tuh, burung udah bonding. Udah bonding itu mah burung. Tuh. Capek ntar burung ya. Udah perdanain lah. Tuh. Udah cepetan. Iya, nggak langsung naik Bob, minimal ada partner FF Bob, ya nggak? Katanya kan nggak dijual. Iya. Yaudah. Satu orang aja di tengah. Nah. Jadi nih, perdana. Kendarin. Iya, orang udah begitu burung udah balik ya. Aduh. Copotin aja dah talinya. Ntar mager dia. Udah langsung nih, perdana. Iya, masih pakai tali nih. Kita tunggu perdananya nih. Kita komporin terus pokoknya. Om Ari, lah ini gak jadi perdana ini. Waduh, gawat. Kita gagal komporin, Dim. Gawat. Oh, baru diperdanain ya. Sesuai dengan namanya ya, si Kliwon ya. Aduh, dibawa pulang. Kita gagal. Hari ini kita gagal komporin dia supaya terbang langsung. Tapi gak apa-apa, next time kita pasti bisa komporin.